Selamat datang kembali di channel YouTube kami, Reva Official. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, komen, share, and subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari channel YouTube kami, Reva Official. Mari kita simak bersama-sama. Verel Bramasta angkat bicara soal isu balikan dengan Natasha Wilona. Verel Bramasta angkat bicara terkait rumor balikan dengan Natasha Wilona. Kabar itu muncul usai keduanya liburan bareng ke Dubai. Menurut Verel Bramasta, hubungannya dengan Natasha Wilona saat ini hanya sahabatan secara baik. Sampai saat ini, Natasha Wilona dan Verel Bramasta kerap bersilaturahmi. Kita sahabatan semenjak putus. Kita masih berhubungan baik. Masih silaturahmi, kata Verel Bramasta di studio pagi-pagi Ambyar TransTV, Gedung Transmedia, Kawasan Mampang, Jalan Kapten Pi Tandean, Jakarta Selatan. Verel Bramasta juga disinggung hubungannya makin baik dengan Natasha Wilona. Apakah hal itu? Apakah menjadi momen balikan keduanya? Verel Bramasta mengaku belum ada niatan untuk balikan dengan Natasha Wilona. Verel Bramasta juga akui tak tahu bagaimana kedepannya nanti. Menurutnya, jodoh tak bisa ditebak dan menyerahkannya kepada Allah. Belum sih, kita masih hubungan baik. Ya, kita nggak pernah tahu kayak gimana. Kalau jodohnya balikan ya, ya udah. Jujur nggak pernah tahu sih, ungkapnya. Di sisi lain, keduanya juga kerap terlihat mesra saat liburan di Dubai. Verel Bramasta menegaskan, kepergian berlibur dengan Wilona hanya sebatas liburan saja. Barengan kita liburan bareng, ada juga jalan biasa aja ya, hahaha, ungkapnya. Ketika ditanya mengenai sosok Natasha Wilona, ia adalah perempuan yang dewasa dan bisa ngemong dirinya, termasuk membawa pengaruh baik kepada dirinya. Dia pengaruh yang baik, juga cewek yang baik. Benar-benar bisa bawa pengaruh baik juga. Terus dewasa, aku nggak manja slet gitu. Dia yang bisa ngemong lah, ungkapnya. Verel juga akui saat ini sangat senang dengan hubungan dengan Wilona yang saat ini berjalan. Dia juga membantah ada hal yang belum selesai dari pacarannya dengan Wilona. Enggak, kita kayak senang aja hubungannya kayak gini sekarang, imbuhnya. Di akhir, Verel Bramasta memastikan dirinya masih jomblo dan belum ada pasangan lagi. Sekarang belum ada, pungkasnya. Itulah berita yang pertama. Yuk simak berita terbaru yang kedua. Dikabarkan balikan dengan Verel Bramasta. Begini pengakuan Natasha Wilona. Beberapa waktu lalu, pesinetron Natasha Wilona dan Verel Bramasta diketahui melakukan liburan bersama. Bertempat di Dubai, dua mantan kekasih ini tampak tak canggung berlibur bersama. Isu keduanya kembali bersama berhembus kencang setelah banyak potret kebersamaan Wilo dan Verel Bramasta beredar. Mengetahui aksi liburannya menggemparkan publik, Wilo akhirnya memberikan penjelasan hubungan antara dirinya dan Verel Bramasta. Melansir dari kanal YouTube Star Pro, Wilo menegaskan dirinya dan Verel Bramasta tak merencanakan liburan bersama sejak awal. Berangkat dari tempat yang berbeda, keduanya hanya bertemu di Dubai
dan melakukan liburan bersama. Willow juga menambahkan jika dirinya dan Feral Bramasta tidak kembali bersama layaknya sepasang kekasih. Selengkapnya, simak penuturan Natasha Wilona yang berhasil dirangkum oleh Merdeka berikut ini. Tak rencanakan liburan bersama. Diduga kompak melakukan liburan bersama. Rupanya perjumpaan Willow dengan Feral tak direncanakan dari awal. Willow menjelaskan jika dirinya ke Dubai dari Turki, sedangkan Feral berencana ke Dubai setelah dari Amerika. Tak sengaja punya tujuan yang sama. Keduanya baru memutuskan bertemu saat di Dubai. Jadi, emang sebenarnya aku memang lagi di Dubai dan Feral mau ke Dubai. Jadi, kita kayak yang ya sudah kita janjian di sana aja. Aku kan dari Turki. Kalau Feral tuh dari Amerika. Jadi ya sudah kita ketemuan di sana. Ada waktu liburan kita. Terangnya.